Assalamualaikum. Welcome to Fatima Vlog. Hai kawan-kawan. Video kali ini adalah vlog raya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya Haji. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya rasa raya ini sangat bermakna untuk anda semua. Video kali ini kita mula dengan satu hari sebelum raya. Sekarang saya tengah sediakan cookies untuk raya kali ini. Tetamu-tetamu boleh makan. Seterusnya adalah rawa kek. Saya tengah hiaskan dengan cashew nut. Yang inilah makanan-makanan special untuk raya kali ini. Kita punya rawa kek pun dah siap rasanya. Okey, memang dah ready. So, kita punya rawa kek dah siap. Seterusnya saya nak marinate ayam. Ayam ni saya gunakan rempahnya adalah rempah 65. Saya buat ni pun satu hari sebelum raya sebab nanti rasa dia juicy dan sangat sedap. Biasa saya tambahkan serbuk cili, serbuk pewarna, serbuk kunyit, garam dan lain-lain. Kita nak letak dalam satu kontainer, lepas masukkan ayam dan letak dalam peti ais yang sebelah bawah. Seterusnya saya dah siapkan kuah ayam juga. Kuah ayam ni untuk masa makanan pagi. Sangat sesuai makan dengan roti canai dan roti jala. Okey, seterusnya saya tengah buat wortel pom. Ini adalah makanan tradisional di kampung saya. Okey, kita tunggu sampai ready. Dan seterusnya kita tengah buat agar-agar. Agar-agar pun dah ready. Tinggal nak letak dalam mangkuk yang berhias untuk cantik. Okey, yang ni lah hasil wortel pom kita. Kita kena potong selepas hilang panas. Dan sekarang ni saya tengah pasang lampu klip-klip. Dah malam dah. Kita nak sedia untuk esok. Esok adalah raya. Dan hari ni adalah pagi raya. Dan adik-adik saya semua dah excited nak raya. Kejap lagi saya ajak adik-adik saya untuk mandi. Lepas tu siap-siap untuk solat. Sekarang kita tengah ucapkan takbir raya. Sekarang ni musim lockdown, kita tak boleh solat dekat masjid. Jadi kita solat dekat rumah je lah. Sekarang semua dah habis solat. Kita nak makan pagi. Makanan pagi kita adalah macam biasa saya kata, roti canai, kuah ayam, wortel pom. Lepas tu cookies. Ada rawa kek juga. Dan agar-agar. Dan yang ni hidangan untuk kita. Okey, semua sedia untuk makan. Saya jumpa anda selepas saya makan. Okey, bye-bye. Okey, sekarang ini kita tengah masak untuk makanan tengah hari. Saya macam biasa masak kambing biryani tempatan. Saya gunakan rempah-rempah yang ada dekat rumah dengan masak yang special untuk tetamu yang kita. Okey, kita tengah siapkan kita punya nasi biryani. Macam biasalah saya tambahkan onion, tomato, lepas tu serbuk kunyit, serbuk cili, garam dan daging. Semualah air. Okey, sekarang kita nak tunggu sampai biryani kita ready. Dan ini adik-adik saya. Dia bergambar masa hari raya. Sekarang ni kita tengah buat sweet, iaitu kita nak bawa bubur potato untuk makanan tengah hari juga. Yang ni dibuat dengan susu pekat, potato, susu dan semua.
Okey, terlalu busy sangat. Jadi kita tak gorengkan kita punya ayam. Saya tukarkan jadi BBQ. Okey, kita tengah bakarkan ayam kita dalam oven. Okey, ini hasil biryani kita. Tengok warna-warni, colourful. Okey, kita nak hidangkan dalam satu periuk untuk tetamu-tetamu kita. Yang ini kambing kita. Kambing pun dah berwangi dah. Sangat sedap. Saya tak sabar nak makan. Okey, kita nak hidangkan kepada tetamu kita. Nasi biryani kambing tempatan. Ha, tengok ni. Yang ni macam biasa saya buat dalam beras basmadi. Okey, kita tengah kacaukan dia. Ha, tengok ni. Ini menu untuk tengah hari. Kita ada bubur, potato, kita ada salad. Salad ni saya buat daripada lobak merah, bawang, kopis dan lain-lain. Vegetable. Dan kita ada biryani dan BBQ kita. Saya rasa anda suka video ni. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Thanks for watching. Assalamualaikum.